What's up guys, hari ini kita akan bahas sebuah produk dari Xiaomi yaitu Lidstow Portable Vacuum dan Air Pump 2-in-1 yang punya kemampuan untuk vacuum dan isi angin sekaligus. Tapi apakah barang yang beneran bagus? Well, tanpa berlama-lama, nama saya Jimmy. Mari kita langsung masuk ke reviewnya. Ya, jadi di dalam boxnya kita dapat beberapa barang dan yang pastinya kita dapat sebuah manual book yang kita akan abaikan dan kita juga dapat sebuah selang angin untuk sambungkan ke berbagai macam air pump nozzle. Kelihatannya selang angin ini by default sudah bisa langsung dipakai untuk pentil ban mobil. Menurut saya ini sangat convenient banget apalagi jika penggunaan utama kita memang untuk di mobil. Next, kita juga dapat sebuah USB-C charging cable tapi sayangnya kabelnya agak pendek dan kita tidak dapat sebuah kepala charger. Dan menurut saya ini mungkin juga karena produk ini dikhususkan untuk penggunaan di mobil, jadi memang nggak butuh kepala charger. Bisa langsung dicolok ke USB port yang tersedia di mobil Anda. Nah, kita masuk ke nozzle connector-nya. Yang paling pertama kita lihat ini ada nozzle connector yang biasanya mungkin dipakai untuk isi ban angin sepeda ya. Dan untuk nozzle kedua ini biasanya digunakan untuk isi angin bola, bisa bola basket, sepak bola, ataupun bola mainan anak-anak kalian. Nah, nozzle yang terakhir ini kayaknya sih biasanya dipakai untuk pompa kasur angin ya. Anyway, jadi total cukup komplit ya untuk nozzle-nozzle-nya, tapi sayangnya kita nggak dikasih sebuah kantong kecil untuk menyimpan semua nozzle ini. So, moving on, kita dapat juga sebuah vacuum nozzle. Dan ini sayangnya agak penyok sedikit di ujung karena packing yang kurang rapi. Untuk brush nozzle sendiri, brushnya ini cukup panjang dan teksturnya sendiri tuh mirip-mirip kayak tekstur di sapu ya. Nah, menurut saya vacuum nozzle ini agak unik ya. Jika kita memang nggak mau menggunakan brush nozzle-nya, kita bisa lihat di bagian samping kanan-kiri dari nozzle brush-nya. Ini sebenarnya ada tombol yang bisa kita tekan dan mendorong brush nozzle-nya ke bawah sampai bunyi klik. Nah, ini cukup pinter ya. Jadi kita nggak perlu bawa atau simpen banyak nozzle vacuum di rumah ataupun di mobil kita. Yuk kita sekarang masuk ke item utamanya. Dan di bagian belakangnya kita bisa lihat ada sebuah lubang angin untuk penggunaan pompa angin. Dan persis di bawahnya ada lubang charger untuk USB-C. Dan di bagian depannya kita juga dapat sebuah switch dan di atasnya ada sebuah tombol untuk fungsi vacuum cleaner. Nah, jika kita tekan tombol vacuumnya sekali, itu akan menyalakan vacuum cleanernya. Tekan kedua kali untuk sedotan yang lebih kencang. Dan tekan ketiga kalinya untuk mematikan vacuum cleanernya. Nah, untuk bagian switch ini, jika kita tekan ke bawah, dia akan ganti fungsi ke pompa angin. Dan bagian dudukan bawahnya, kita bisa lihat indikatornya akan menyala. Nah, indikator ini udah touchscreen ya. Dan Anda bisa lihat di sini ada tanda plus sama minus. Itu gunanya untuk mengatur tekanan angin yang Anda perlukan. Untuk bagian icon tombol bulat di bawah ini, fungsinya untuk mengubah setting sesuai icon yang muncul di layar. Jadi ada setting untuk angin bola, ban sepeda, ban motor, ataupun ban mobil. Nah, jika Anda perhatikan kembali lagi, setiap fungsi yang berbeda ini otomatis pressure unitnya juga akan berubah. Jadi kalau untuk isi angin bola dan ban sepeda, dia akan menggunakan pressure unit PSI. Sedangkan pas kita pindahin iconnya ke pengisian buat ban motor dan ban mobil, unit pressure-nya akan berubah jadi bar. Nah, tenang aja. Anda hanya perlu menekan tombol icon bulat ini agak lama, maka unit pressure-nya akan berubah menjadi KPA dan tekan sekali lagi agak lama untuk ganti ke pressure unit PSI. Yang perlu Anda pastikan adalah icon pengisian angin sesuai kebutuhan entah itu buat ban mobil atau ban motor. Anda tinggal perlu menekan tombol play dua kali untuk menyalakan pompa anginnya. Dan tekan sekali lagi untuk stop. Di bagian paling atas ini adalah corong vacuum yang bisa kita sambungkan dengan vacuum nozzle yang tersedia. Untuk membuka bagian corongnya, kita hanya perlu menekan tombol yang di depan ini untuk membuang isi sampahnya. Jadi sangat mudah sekali untuk membuang sampah-sampahnya. Dan jika kita lihat di bagian belakang ini, ada icon lock dan unlock untuk membuka keseluruhan kontainer penampung sampah. Anda hanya perlu memutarnya, dan di dalam kontainer tersebut, kita bisa keluarkan juga bagian filternya. Untuk bagian luar filternya, ini terbuat dari aluminium, jadi kelihatannya lumayan solid ya. Dan di dalam filter tersebut juga terdapat HEPA filter yang dirancang khusus untuk menjebak partikel kecil agar lebih sedikit debu yang bertiup kembali ke udara.
Masuk ke spesifikasinya, Listo Twin ini berukuran panjang 31,5 cm kali 5,5 cm. Untuk berat keseluruhan dari unitnya itu di 500 gram, jadi bisa dibilang lumayan oke. Dengan pertimbangan bahwa alat ini bisa dipakai untuk vacuum dan pompa angin. Dan dia mempunyai daya baterai 2500 mAh yang bisa digunakan sekitar 30 menit untuk vacuum atau mengisi dua ban mobil berturut-turut. Dia juga memiliki kekuatan motor sebesar 80.000 RPM yang menghasilkan daya sedot hingga 10.000 PA atau 150 PSI High Pressure Rapid Inflation untuk mengisi ban angin dengan cepat. Ditambah dia juga punya internal cooling fan dan lubang ventilasi di bagian bodinya agar tidak gampang panas saat penggunaan. Tapi seberapa bagus saat penggunaan sesungguhnya? Yuk, mari kita langsung cobain. Di sini saya tebarkan rempahan-rempahan cookies di karpet untuk ngetes kekuatan suctionnya. Dan ternyata kekuatan suctionnya cukup bagus dan berhasil untuk membersihkan keseluruhan karpetnya. Nah, kita juga bisa lihat rempahan cookies yang tertampung di dalam kontainer kecil vacuum tersebut. Untuk membuang isi cookies di dalam kontainernya ternyata agak PR, di mana saya harus mengetok beberapa kali hingga semua rempahannya terbuang semua. Mungkin karena juga cookies tersebut agak lengket saat disedot ke dalam vacuumnya. Nah, untuk bagian filter dalamnya kita bisa lihat ada debu-debu yang juga ikut tersedot ke dalam. Ini kita bisa menggunakan tisu untuk membersihkan keseluruhan filternya dengan mudah. Anda juga bisa menggunakan vacuum tersebut untuk sedot di sekitar rak buku, karpet rumah, keyboard, ataupun di meja, atau untuk penggunaan di karpet mobil, dan sela-sela mobil. Nah, sekarang kita masuk ke percobaan daya pompa anginnya. Di sini saya menggunakan selang angin yang tersedia, yang bisa langsung kita connect ke pentil ban mobilnya. Jangan lupa untuk pindahkan switch dan aktifin fungsi pompa anginnya. Saya akan mencoba isi angin ban mobil saya di 32 PSI untuk ban belakang. Dan saya akan menggunakan real-time timer untuk lihat seberapa cepat atau lambat ia mengisi angin ban mobilnya. Jadi tadi itu dimulai di 29 PSI dan ternyata memakan waktu sekitar 25 detik untuk mengisi anginnya ke 32 PSI. Dan ternyata mesinnya akan otomatis stop jika kita udah selesai mengisi anginnya. Nah, untuk harganya Anda bisa dapatkan online di sekitar Rp723.000 dan menurut saya harga segitu cukup oke. Dengan pertimbangan bahwa ini adalah dual function unit di mana Anda bisa menggunakan untuk vacuum dan pompa angin. Jika Anda berminat, check out link di deskripsi bagian bawah. Well, sekian review untuk Xiaomi Listo Vacuum dan Air Pump 2-in-1. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda akan memilih vacuum ini atau membeli dua produk vacuum dan pompa angin terpisah? Tinggalkan pendapat Anda di komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk tinggalkan like di video ini untuk kasih tahu saya dan YouTube algorithm bahwa Anda menyukai video ini.
Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel saya karena saya akan mengupas lebih banyak tema dan barang menarik untuk Anda semua. So thank you, stay safe, and goodbye.